Baik, pada program yang lain, Dr. Mazli berkata memupuk budaya bertanya dengan landasan komunikasi yang baik antara guru dengan pelajar dalam bilik darjah sememangnya membantu mengurangkan kes salah laku pelajar. Pelajar juga perlu mendapatkan sebanyak mungkin ilmu bukan sahaja dalam bidang akademik, malah aspek kehidupan agar dapat mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama seterusnya mencegah kegiatan tidak bermoral murid sama ada di dalam atau luar sekolah. Jelasnya, komunikasi berkesan sesama guru, pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru akan melahirkan masyarakat yang lebih berjaya dan berpengetahuan serta menimbulkan rasa seronok ke sekolah. Selain itu, ia menjadikan pelajar lebih rapat dan menjadikan guru sebagai contoh yang baik dan sumber rujukan dalam segala aspek. Apabila guru-guru banyak memberikan inspirasi kepada anak-anak murid mereka dan apabila anak-anak murid mendapatkan bimbingan dan nasihat, mereka akan mendapat pedoman di dalam hidup. Apabila mereka mendapat pedoman, mereka akan dapat membentuk identiti dan jati diri dan sekaligus dapat mengurangkan masalah disiplin. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Permuafakatan Kementerian Pendidikan dan Polis Diraja Malaysia PDRM, program Jom ke Sekolah Peringkat Kebangsaan 2019. Program ini merupakan kerjasama berterusan KPM dan PDRM, Kumpulan Sokongan Ibu Bapa, komuniti, agensi kerajaan dan bukan kerajaan dengan pihak sekolah dalam usaha menangani permasalahan disiplin dan salah laku murid di sekolah.